Ini saya akan menjelaskan hipnoterapi. Tipe terapi menggunakan hipnosis yaitu memasukkan alam bawah sadar seseorang untuk memberikan sugesti tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang test suggestion. Test suggestion merupakan bentuk tes untuk mengetahui apakah klien termasuk golongan yang mudah disugesti atau tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu object imagery. Object imagery adalah membayangkan suatu objek dan menganalogikan objek itu dengan perasaan dan emosi kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu shock induction. Shock induction merupakan teknik memberikan kejutan pada pikiran sadar subjek yang dilakukan dengan perintah masuk ke kondisi hipnotis yang dalam. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Sri Dewi Anggraini. Di sini saya akan melakukan tes hipnotis kepada Ibu. Nah, untuk waktunya sekitar 10 menit. Tempatnya di sini ya Bu, apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Baik, kalau gitu kita mulai ya Bu. Yang pertama, tutup mata Ibu ya Bu. Tutup mata Ibu dan kerahkan pikiran Ibu. Perintahkan kepada mata Ibu agar kelopak mata Ibu terkunci dengan sangat rapat, sangat kuat, sangat kuat. Katakan kepada mata Ibu, mata Ibu, mata kamu, aku perintahkan terkunci dengan sangat kuat dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa membukanya. Semakin kuat berusaha untuk membuka, maka semakin berusaha, makin kuat, maka makin kau terkunci lebih kuat lagi. Baik Bu, sekarang saya akan menghitung mundur mulai dari 3 sampai ke 1 dan rasakan bahwa setiap saya menghitung, terasa bahwa mata Ibu semakin terkunci dengan rapat. Ya Bu ya, 3, semakin rapat, 2, semakin kuat, 1, semakin mata Anda benar-benar terkunci. Nah, dan kini walaupun Ibu mencoba untuk membukanya, maka mata Ibu akan semakin bertambah berkunci. Ya, coba lebih kuat dan rasakan bahwa mata Ibu semakin kuat dan terkunci. Sabut membukanya? Susah ya Bu ya. Ibu tarik nafas kembali Bu. Tarik nafas lagi Bu, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Saya normalkan kembali. Bisa Bu membukanya? Bisa. Nah, baik Ibu, sekarang tindakan kedua, saya akan melakukan hipnoterapi. Caranya, Ibu bisa melihat tangan saya Bu. Di sini ada sebuah titik. Ibu lihat, fokuskan. Lalu Ibu tarik nafas. Hembuskan, tarik nafas, hembuskan Bu, maka semakin Ibu tarik nafas, maka mata Ibu akan semakin berat, semakin mengantuk, jangan ditahan ya Bu, Ibu akan tertidur. Nah, untuk selanjutnya, kepalkan tangan Ibu Bu, kepalkan, bayangkan ini merupakan gundukan masalah yang sedang Ibu alami, dan bayangkan di depan Ibu ada laut yang seluas-luasnya dan Ibu bisa melemparkan masalah Ibu sejauh-jauhnya. Lemparkan Bu. Bisa tipis. Baik Ibu, sekarang saya akan normalkan kembali ya. Ibu tarik nafas Bu, hembuskan, tarik nafas, hembuskan dan normal Bu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Resti Maharani. Di sini saya akan melakukan tes sugesti kepada Ibu. Untuk waktunya 10 menit. Ibu bisa tarik nafas. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas Bu. Keluarkan lewat mulut. Sekarang Ibu bisa luruskan tangannya. Ibu tahu besi dan baja? Tahu sekuat besi dan baja Ibu? Tahu. Baik, sekarang rasakan bahwa tangan Ibu sekarang kaku dan keras Ibu, bagaikan besi yang sangat lurus.
Bayangkan Bu, bayangkan tidak seseorang dapat membengkokkan tangan Ibu, termasuk Ibu sendiri. Semakin Ibu berusaha membengkokkan, maka semakin kuat. Semakin Ibu berusaha membengkokkan, maka semakin keras. Semakin berusaha Ibu membengkokkan, maka semakin keras. Tarik nafas Bu, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Coba Ibu. Minum Bu. Susah. Maka saya akan kembalikan seperti semula. Dari hitungan mundur 3, 2, 1, besinya akan kembali normal. Tarik nafas Bu. Tarik nafas, keluarkan 3, 2, 1. Baik Ibu, untuk tindakan kedua saya akan melakukan hipnoterapi. Di sini ada titik, Ibu fokus kepada titik ini. Tarik nafas Bu. Keluarkan lewat mulut, tarik nafas. Semakin Ibu tarik nafas dalam-dalam, maka mata Ibu semakin ngantuk dan berat. Tarik nafas Bu. Jangan ditahan, tarik nafas untuk tidur. Baik Ibu, genggam tangan Ibu. Bayangkan Ibu menggenggam masalah Ibu, menggenggam yang Ibu kesal. Bayangkan Bu, ini masalah Ibu. Dan di depan Ibu yaitu lautan yang sangat luas dan sangat dalam. Bayangkan nah, Ibu bisa lempar masalah Ibu ke lautan yang sangat dalam. Lempar Bu. Baik Bu, saya normalkan kembali. Dalam hitungan 3, 2, 1, Ibu bisa bangun. Tarik nafas Bu. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas. 3, 2, 1, dan Ibu bangun. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya perawat Fitra. Di sini saya akan melakukan tes subjektivitas. Untuk waktunya sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu sudah bersedia, sekarang Ibu bisa genggam tangannya seperti ini, Ibu. Ya, baik. Ibu, sekarang bayangkan dan rasakan bahwa kedua tangan Ibu ini saling mengunci satu dan lainnya. Sangat keras dan semakin keras. Dan kini tangan Ibu benar-benar menyatu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan tangan Ibu ini, termasuk Ibu Anda. Semakin kuat, semakin Ibu mencoba melepaskannya, maka semakin kuat pula tangan Ibu menyatu. Semakin kuat. Baik Ibu, saya normalkan kembali. Ibu boleh tarik nafas. Tarik nafas Ibu sedalam-dalamnya, lalu hembuskan lewat mulut Ibu. Tarik nafas Ibu. Lalu hembuskan. Normal kembali. Baik Ibu, sekarang tindakan yang kedua yaitu hipnoterapi. Apakah Ibu bersedia Ibu? Baik Ibu, sekarang di sini saya mempunyai satu titik. Nanti Ibu bayangkan, Ibu tarik nafas sedalam-dalamnya Ibu. Tarik nafas Ibu. Semakin Ibu tarik nafas, semakin Ibu mengantuk dan mata Ibu terasa berat. Tarik nafas Ibu. Ibu, lalu sekarang kepalkan tangan Ibu, kepalkan sekuat-kuatnya. Lalu bayangkan ini adalah tumpukan masalah yang Ibu sedang hadapi sekarang. Bayangkan ya Bu. Lalu bayangkan lagi di depan Ibu itu adalah lautan yang seluas-luasnya. Lalu masalah Ibu yang sekarang Ibu hadapi ini, yang Ibu genggam ini, buang ke lautan tersebut. Buang. Lalu sekarang saya akan normalkan kembali. Ibu sekarang bisa tarik nafas. Tarik nafas Bu. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas Ibu. Hembuskan. Sekarang Ibu normal kembali.